ada sebenarnya. Satu hari saya bangun pada tidur, saya kata saya nak ada six packs dan juga yang cantik lah, badan yang cantik lah kan. Sebab sebenarnya saya tak suka sangat fitness. Sebab saya rasa saya tak suka lah. Saya sejenis makan je apa yang ada kan. So tapi satu hari tu bila saya bangun, saya kata saya nak six pack. So saya kena workout, saya kena exercise dan sebagainya. Sebab bapak pula, sebab lelaki I, sebab suami saya, dia seorang yang sangat suka fitness. Dan selama ni dia buat fitness dia sendiri. So lepas saya berminat ni, dia sangat gembira sebab dia ada partner untuk workout sama-sama, yang fikir nak makan healthy dan sebagainya. Tapi macam saya post dekat IG dan sebagainya, saya punya workout, saya nak share dengan orang. Dan masa yang sama, kalau siapa yang terinspire, yang terasa macam wow, kalau Nana boleh buat, mesti aku pun boleh buat kan. Dan pada saya itu the healthy lifestyle. Tak salah sebenarnya saya nak berkongsi. Tapi tak tahulah, biasa orang ramai suka tengok yang negative side rather than the positive side kan. Tapi saya tak merasa apa. So far apa yang saya post, tak ada negative comment. So everything's like so positive. Macam dia orang cakap, nak buat jugalah. So bila buat home workout sendiri pun, dia got inspired, dia want to do it as well kat rumah. So saya rasa saya telah pun menggerakkan beberapa orang, walaupun seorang, walaupun dua orang, untuk membuat perkara yang baik untuk diri sendiri. Saya rasa okey, saya rasa bangga, saya rasa suka. Sebab bila saya sendiri dah buat, saya sendiri nampak dia punya kesan tu. Saya sempati dan saya nak buat-buat sampai saya mencapai goal saya. Tak ada pun masalahnya. Dia habis kat situ je. Benda tu mungkin masa video tu saya tak perasan pun benda tu jadi. Pada saya benda tu just like tak sampai 0.25 saat je kan. Tapi something, I think Nana dalam industri ni pun like since 2003 I dah kena benda yang lagi teruk. And this thing, kalau kita nak tengok in a positive side, lebih baik saya rasa kan. Rather than tengok the negative side. Saya terpulang kepada orang ramai. Satu je niat saya kongsi untuk sama-sama kongsi. Macam mana kalau orang sebelum ni nak workout tapi tak tahu cara, ataupun nak workout tak rasa macam malas lah, no, nak kena kontrol makan lah ni. Inilah masanya untuk saya share. Dan orang yang nak workout sama ni boleh juga mula workout. So, sama lah kita syarikat.